Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji kitab Tanqihul Qaul. Dan alhamdulillah sekarang kita membahas bab yang ketiga di dalam keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Al-Faqir akan bacakan dan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Thalithu Fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Utawi bab kangkaping telu iku tetep ing dalem keutamaane Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap iya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu, orang nana utawi siji hamba yaqulu iku bakal ngucap ing lafad bismillahirrahmanirrahim, illa dhaba syaiton, angin meleleh opo setan, kama yadu berrososu, kaya oleh bakal meleleh opo timah ala nari ingatase geni. Hadis ini menjelaskan bahwasannya apabila kita membaca lafad bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita, maka setan akan meleleh, diumpamakan seperti timah yang dibakar api meleleh. Karena setan itu adalah musuh bebuyutannya bismillah. Oleh karenanya baca bismillah setiap aktivitas pekerjaan kita. Yang jelas tentunya pekerjaan yang baik, awali dengan bismillah. Maka setan akan meleleh, diumpamakan seperti timah yang dibakar api. Jadi setan dengan bismillah ada batasan. Musuh yang nyata, jangankan aktivitas yang lain, berhubungan badan antara suami istri pun disunahkan membaca doa, minimal membaca bismillah. Tatkala kita berhubungan badan suami istri tanpa mengucapkan bismillah, maka setan ikut serta kontribusi di dalamnya. Begitupun aktivitas yang lain, mau makan, minum, kerja di kantor, di pabrik, melakukan perjalanan, naik kendaraan, semua awali minimal dengan bismillah, maka setan tidak akan ikut campur. Bahkan setan akan hancur meleleh bagaikan timah yang dibakar api. Lanjut hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ucap ia kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu, oranana utawi siji hamba iku bakal ngucap bismillahirrahmanirrahim ing lafad bismillahirrahmanirrahim ila amarallahu ta'ala, angin marentah sopo Gusti Allah Ta'ala al-kiromal katibin ing malaikat kiromal katibin, an yaktubu fi diwanihi ing arab yenta bakal nulis ing arab yenta kiromal katibin ing dalam buku amal arba'in mi'ati hasanah
ing 400 kebaikan. Jadi apabila kita membaca bismillah mau selagi sholat, yang sifatnya ibadah, mau diawali seluruh aktivitas kita dengan bismillah, maka Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin untuk mencatat di buku amal kita 400 kebaikan. Oleh karenanya, yuk kita dawamkan, kita lazimkan, kita biasakan membaca bismillah di dalam seluruh aktivitas kita, tentunya aktivitas yang sifatnya ibadah. Mau kita kerja, mau melakukan perjalanan naik motor, naik mobil, mau di rumah tangga, maupun zikir kita dawamkan, maka dengan membaca bismillah, setan akan lari terbirit-birit, setan akan hancur lebur meleleh, bagaikan timah yang dibakar api, dan kita pun akan dicatat oleh malaikat kiramal katibin atas perintah Allah 400 kebaikan di buku amal kita. Subhanallah. Semoga apa yang disampaikan Al-Fakir bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya. Yuk kita dawamkan, kita biasakan, yakni awali seluruh aktivitas kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.